September ceria. Iya, September ini bakal jadi bulan yang menyenangkan untuk para pecinta ponsel di Indonesia. Kenapa ya? Karena 3 perusahaan gadget terbaik dunia siap meluncurkan HP flagship mereka. Setidaknya, ada 3 perusahaan besar yang siap merilis HP flagship mereka di bulan September ini. Samsung, Apple, dan Google. Well, yang pertama ada iPhone 13. iPhone terbaru ini diprediksi bakal rilis bulan September 2021 ini. Menurut analis Webbest Daniel Ives, 21 September 2021 dianggap tanggal yang tepat untuk peluncuran iPhone 13. iPhone 13 diprediksi bakal menggunakan chip A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer plus. Dan menariknya, iPhone 13 akan hadir dalam warna yang beragam dan lebih estetik. Bocoran yang kedua, ada Samsung S21 FE. Kabar seputar Samsung Galaxy S21 FE sudah bergema sejak bulan Juli lalu. Dilansir dari GSM Arena, Galaxy S21 FE mempunyai lensa utama resolusi 32MP, lensa ultrawide 12MP, dan 8MP telefoto. Seperti yang sudah-sudah, Samsung menggunakan dua jenis chipset. Untuk kawasan Korea Selatan, S21 FE dibekali chipset Snapdragon 888, sedangkan kawasan Eropa, Amerika Utara, Asia dan Afrika memakai chipset Exynos 2100. Yang terakhir ada Google. Tanggal 13 September 2021, Google akan meluncurkan Google Pixel 6. Google Pixel 6 akan hadir dengan desain 3 kamera, yaitu kamera utama 50 megapiksel, sensor ultra wide 12 megapiksel, dan 48 megapiksel telefoto. Dan ponsel Google ini akan gunakan chipset buatannya sendiri, yaitu Tensor Google Pixel 6. Nah, jadi yang mana nih yang kamu incar?